Hari ke-14 lepas 2 minggu, apa yang kita tahu? MH370 telah hilang. Apa yang kita tahu? MH370 sehingga hari ini, sehingga hari ke-14 masih belum ditemui. Dan apa yang kita tidak tahu? Kita semua tidak tahu. MH370 masih belum ditemui dan kita masih tertanya-tanya di manakah MH370. Dan di hari ke-14 ini selepas lebih 300 jam ia hilang, saya di sini sepanjang hari di Hotel Everly ini membuat liputan. Dan apa yang boleh saya kongsikan, di mana sehingga ke hari ini, sejak daripada hari pertama mereka, keluarga-keluarga penumpang menetap di sini, hanya tinggal keluarga 5 penumpang yang masih menetap di sini. Dan difahamkan juga, Perbandaran Putrajaya mengambil alih tugas menjaga kebajikan keluarga yang masih setia menunggu di sini. Dan mulai esok, di mana Perbandaran Putrajaya akan mengambil alih tugas masih menjaga kebajikan keluarga-keluarga di sini. Dan menurut sumber, keluarga di Cyber View juga telah dipindahkan di salah sebuah hotel di Bangi. Dan pada malam ini, seperti kita semua sedia maklum, berlangsungnya selawat perdana Malam Cinta Allah dan Rasul, dan difahamkan beberapa ahli keluarga yang beragama Islam telah pun bergerak ke dataran Masjid Putrajaya bagi menyertai selawat perdana tersebut. Dan sepanjang hari saya di sini, kami di sini, kami sempat menemubual ataupun beramah mesra sembang-sembang bersama salah seorang pegawai MAS, di mana sumber itu mengatakan beliau menafikan ataupun menolak sekeras-kerasnya dakwaan yang ada, menurut dakwaan yang menyatakan MAS tidak menjaga kebajikan keluarga di sini. Menurut sumber tersebut, MAS telah melakukan tanggungjawab yang sewajarnya, antaranya setiap penumpang diberi 5 waris untuk penginapan dan keperluan makan dan minum serta keperluan asas, dan setiap penumpang juga warisnya diberi wang tunai berjumlah RM16,500 untuk wang perbelanjaan, dan setiap ahli keluarga yang menetap di sini diberi 2 bilik untuk keselesaan, dan ada setengah keluarga diberi kelonggaran untuk mendapat 5 bilik. Ini jelas dapat lihat di sini jelas MAS telah menjaga sewajarnya kebajikan para keluarga yang menetap di sini. Dan pastinya sehingga ke hari ini, dan kita menanti untuk hari esok, apakah mungkin kabar gembira yang dapat diberikan kepada kita, juga kepada seluruh ahli keluarga terutamanya yang masih menanti, apakah nasib MH370. Sekian dulu dari kami di Everly Putrajaya. Kembali kepada rakan setugas di studio.